tolong dong Kinar, kamu jangan marah lagi sama aku. Kinar, karena kamu, aku udah gak bergaul lagi sama anak Black Cobra. Dan karena kamu, aku berusaha aku ngedeketin anak jalanan. Itu semua karena kamu, Kinar. Terus dengan gebukin Zaki? Terus kalau dengan gebukin Zaki, itu bisa nunjukin kalau kamu itu jagoan? Iya. Ya mungkin saat ini mungkin orang lain yang kamu gebukin. Tapi nggak tahu nanti ke depan mungkin aku yang kamu gebukin kali. Ya nggak mungkin lah. Aku juga nggak akan ngelakuin perempuan. Kinar, aku berlaku seperti itu ke Zaki karena aku tahu dia itu mau ngedeketin kamu dan aku tahu banget dia itu speak kamu. Tristan, sekarang gini deh. Gue ini bukan milik siapa-siapa ya. Gue bukan milik lo, gue bukan milik Zaki. Jadi itu hak-hak gue mau deket sama siapa aja. Ya? Gue itu cuma milik Allah doang. Oke? Tapi Kinar, alasan aku menyerang Zaki itu karena dia itu memang benar-benar mau deketin kamu. Aku tahu dia suka sama kamu dan aku yang cinta sama kamu, Kinar. Please ngerti dong. Udahlah Tristan, udah. Aku udah gak peduli lagi sama kamu. Ya? Aku udah gak peduli lagi kamu mau ngomong apa. Yang pasti aku udah bukan punya kamu. Dan tolong, anggap aja aku gak pernah ada lagi di hidup kamu. Ya? Kinar, jangan kayak gitu dong. Kinar, please stop dulu. Kinar, please tolong. Kinar, dengerin aku dulu dong. Kinar! Tristan, gue masih ngejar Kinar ya? Gimana ya? Gue harus balik ke hotel apa ngikutin Kinar ya? Tapi gue gak bisa tenang kalau Kinar belum baik-baik aja. Kayaknya gue harus ikutin mereka deh. Kinar! Apaan lagi sih? Hah? Kinar, please. Aku mohon sama kamu, aku cinta sama kamu. Dan kalau kamu gak mau nerima aku, aku bisa paksa kamu jadi milik aku. Oh gitu. Sorry ya, aku bukan milik siapa-siapa. Ya, aku bukan milik siapa-siapa lagi. Cuma pemilik Allah doang. Oh. Ya oke, terserah. Yang jelas, aku bisa paksa kamu. Aku bisa culik kamu. Aku nikahin kamu. Aku bisa ngelakuin itu semua. Aku bisa. Emang kamu mau nyulik aku? Silahkan kalau kayak gitu, coba silahkan. Aku gak akan takut sama ancaman kamu. Ayo! Lakuin kalau berani. Yang pasti aku udah benci sama kamu. Kinar, tolong. Sana! Kinar. Jauh-jauh dari aku ya. Please, Kinar. Dengerin aku! Tristan. Lu jangan pernah ganggu sepupu gue. Ini bukan urusan lu. Ini urusan gue sama sepupu. Kinar, tolong Kinar. Sedih lagi. Sekarang lu udah aman kok. Gue bakal ngejagain lu. Ya gue sedih aja, Boy. Gue udah salah mencintai orang. Nar, lu ngapain sedih sih?
Cinta itu kan datang sendiri dan kita gak bisa nolak. Yang mendingan sekarang lu mendekatkan diri sama Allah. Ya, udah gak usah sedih lagi. Kalau emang Tristan itu bukan jodoh lu, ya udah. Thank you, boy. Ya udah sekarang gue temenin lo pulang ya. Gak apa-apa, gue pulang sendiri aja. Udah gak usah keras kepala, gue temenin ya.